Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan berbagi sebuah aplikasi Android yang berfungsi seperti Youtube Premium. Penasaran apa aplikasinya? Simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk lebih dalam ke videonya, silahkan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Rush Channel. Nah, aplikasi yang saya maksud adalah Ye Music. Aplikasi ini tidak ada di Play Store ya. Bagi kalian yang mau mendownloadnya, sudah saya cantumkan link di deskripsi video ini. Pada saat aplikasi ini baru diinstal, tampilan pertama yang muncul adalah tampilan musik offline, atau hanya memutar musik atau video yang ada di dalam memori HP kalian. Untuk masuk ke mode online-nya, silakan kalian klik tombol strip 3 yang ada di pojok kiri atas. Kemudian pilih menemukan. Nah, sekarang kita sudah bisa memutar video atau musik yang ada di YouTube. Atau dalam kata lain, semua musik atau video yang ada di YouTube sudah ada di aplikasi ini juga. Sekarang kita akan coba memutar musik. Nah, di sini saya akan memutar musik yang bebas copyright ya, agar video saya tidak kena klaim hak cipta. Kita tinggal cari aja musik atau video yang akan kita putar. Untuk menampilkan videonya, kalian tinggal klik pada ikon video. Kemudian pilih resolusi video yang sesuai kalian inginkan. Kalian juga dapat langsung mendownload video atau musiknya saja dengan cara klik tombol download yang ada di atas ini. Di sini ada banyak pilihan. Untuk yang atas ini adalah untuk audionya saja atau MP3. Dan yang di bawah ini untuk menurut video. Kalian bebas memilih kualitas video yang kalian inginkan. Video atau musik yang telah kalian download nantinya akan masuk ke folder Ye Music di penyimpanan HP kalian. Oh iya, aplikasi Ye Music ini juga mempunyai beberapa kelebihan, yaitu tidak ada iklan saat kita memutar musik atau video. Kalian juga dapat mendengarkan musik dalam kondisi layar terkunci. Nah, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya.